tuan-tuan. Kita selalu bimbang kalau generasi anak-anak muda kita yang akan menggantikan kehidupan selepas kita. Kita selalu bimbang anak-anak muda kita ni macam mana ustaz, ya tengok agamanya makin longgar, makin tak faham agama, makin tak nak agama. Cara hidupnya bukan-bukan ustaz, takut saya. Alah macamlah kita tak pernah muda. Kita pun sama macam tu lebih kurang, tapi jahat kita pesen 60-an dulu. Ya kan? Allah kasih hidayah, Allah kasih ilmu, Allah kasih kesedaran. Tapi tuan-tuan, di antara sikap anak muda kita pada hari ini, kalau sebahagiannya menunjukkan tanda-tanda tak nak kisah sangat tentang agama. Tuan-tuan, sebahagian anak muda pernah cakap dengan saya sendiri mengatakan, nak buat macam mana ustaz? Kita ini dididik daripada kecil. Daripada preschool lagi, umur 4 tahun dah pergi sekolah. Daripada umur 4 tahun sekolah, sekolah belum pakai uniform lagi, sampai darjah 1, sampai habis PSLE, sampai besar, sampai O-level. Dia kata, ustaz, kita sekolah, di sekolah kita diajar untuk berfikir, ustaz. Anak sekarang belajar matematik dah bukan hafal. 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, tak. Daripada kecil diajar, ini 2, 1, 2. Ambil lagi 2 apple, 1, 2. Suruh count, 1, 2, 3, 4. Disuruh berfikir, bukan suruh hafal. Masuk darjah 3, darjah 4, diajak berbincang dalam kelas mengenai kehidupan, mengenai keluarga, mengenai apa yang berlaku keliling mereka. Walaupun dunia mereka masih kecil, tapi diajak berfikir. Sampai darjah 5, darjah 6, tuan-tuan tengok mathematics, problem questions. Bukan masalah calculation sahaja, it's about thinking skills. Pasal itu falsafah pendidikan kita, thinking schools and thinking nation. Budak-budak muda cakap dengan saya, macam mana ustaz? Saya daripada kecil, sekolah, diajak berfikir. Kalau tak faham, tanya. Kalau tak setuju, beri pandangan. Masih primary school, dah banyak berdialog dengan guru. Dan guru alu-alukan. Tapi bila saya datang kelas madrasah, duduk depan ustaz, depan ustazah kata, jangan banyak tanya. Apal je. Dah memang agama cakap gini, nah nanti dah besar faham sendiri. Anak-anak tak diajak untuk berfikir. Yang ditekankan apa? Ini jin, ni syaitan, ni neraka, ni dosa. Itu paling banyak. Macam mana jiwanya tadi nak menghargai agama tu? Padahal Al-Quran, kitab panduan itu penuh dengan perintah daripada Allah untuk berfikir. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang dilarang oleh Nabi, jangan berfikir. Zat Allah, itu jangan tanya, kita tak boleh cari jawapannya. Tapi disuruh fikirkan tentang makhluk ciptaan Allah. Dunia yang dijadikan oleh Allah. Merenung, melihat, mencari pengajaran yang boleh memperkayakan hati dan jiwa seorang insan. Ya kan?